Rumah Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Lampung dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Molotov yang dilempar tepat mengenai lampu penerangan di tembok pagar rumah dan aksi ini terekam oleh CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat satu unit sepeda motor yang dikendarai dua orang melempar bom molotov ke halaman rumah Sekretaris PWNU Lampung Hidir Ibrahim di Raja Basa, Pamuka, Bandar Lampung. Pelemparan molotov yang terjadi pada Sabtu malam kemarin mengenai lampu penerangan di tembok pagar rumah. Polresta Bandar Lampung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi di rumah Sekretaris PWNU Lampung tersebut. Sabtu pagi, Pak Hidir Ibrahim sudah saya suruh ketemuan di rumahnya. Oleh itu dia melaporkan bahwa ada kejadian, ada orang melempar